Nagita Slavina ngidam makan mie, Raffi Ahmad tancap gas langsung ajak ke Singapura, dia nangis. Artis Raffi Ahmad mengungkapkan jika dirinya pernah terbang ke Singapura untuk memenuhi ngidamnya sang istri, Nagita Slavina saat mengandung putra keduanya Rayanza Malik Ahmad. Diketahui saat sang istri mengandung putra keduanya, artis dan pebisnis yang dijuluki Sultan Andara itu diketahui mengalami kesusahan. Hal itu diketahui diceritakannya di kanal YouTube mereka. Lebih lanjut, dalam cerita tersebut, Raffi Ahmad mengungkapkan jika sikap rewel gigi saat ngidam makan mie yang berada di Singapura. Ia mengungkapkan Nagita rewel karena ingin mie yang ada di Singapura. Dia bilang, "Sayang aku ngidam, mau apa? Mau mie, ya udah besok sayang ya mie. Mie-nya di Singapura, hah? Mie apa di Singapura, gak usah sayang. Gak gue dengerin kan?" Kisah Raffi Ahmad dikutip pada laman TikTok Cher Virgo Selasa, 1 Agustus 2023. Esoknya ayah dua anak itu berinisiatif membelikan mie untuk Nagita. Namun, bukan mie di Singapura melainkan mie di daerah Jakarta. "Besok paginya gue beliin mie." Dia nangis, jelas Raffi Ahmad. Meski sempat kewalahan, artis yang dijuluki Sultan itu tanpa berpikir panjang untuk memenuhi ngidam sang istri.